Dan El Kanadi Oglek Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Di samping saya bekerja di luar negeri, kebetulan saya ikut juga di proses pembelajaran universitas terbuka yang berada di Saudi. Bekerja sambil kuliah, kenapa tidak? Dan subtema kali ini yang akan kita bahas adalah layanan dan daya jangkau UT baik di dalam dan di luar negeri. Seperti yang kita ketahui, fasilitas pembelajaran dan sharing yang ada di UT itu berbagai macam, diantaranya ada UT TV dan UT Radio on YouTube channel, ada ruang baca virtual, ada tentunya modul juga, ada kelompok belajar juga, banyaknya unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ di berbagai tempat dari Sabang sampai Merauke. Follow on Twitter juga ada di @univterbuka. Silakan di follow. Di sana ada banyak informasi. Adanya aplikasi UT di Play Store dan iStore seperti BA Digital Universitas Terbuka. Adanya soal ujian beserta jawabannya via website dan sebagainya. Nah, untuk daya jangkau UT di dalam dan di luar negeri sudah saya sebutkan, sudah banyak sekali di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke menyebar. Nah, untuk di luar negeri saya sudah ada listnya. Ditunggu sebentar ya. Mari kita refer sebentar untuk daya jangkau UT di luar negeri. Ini untuk daftar program S1 dan diploma tahun akademi 2018-2019. Mungkin ada perubahan atau yang maksudnya penambahan. Luar negeri, Afrika Selatan, Cina, Aljazair, Guangzhou, Vietnam, Jepang, Kanada, Norwegia, Spanyol, Amerika Serikat, Selandia Baru, Denmark, Jerman, Turki, London, Malaysia, Taiwan, Yunani, Korea Selatan, Taiwan, Zimbabwe, Korea Selatan, Kairo, Filipina, Saudi Arabia, Amerika Serikat, Australia, Australia juga, ada Perth, ada Melbourne, Brunei, Saudi Arabia, Malaysia, Australia, Swiss, Saudi Arabia, kita ada di Mekah, Madinah, dan Riyadh. Tiga kali disebutkan ya. Dubai, Belanda, Jerman, Rusia, Jepang, Australia, Thailand, Hong Kong, Qatar, Abu Dhabi. Great. Untuk anak bangsa Indonesia, terima kasih telah memberikan yang terbaik untuk pendidikan khususnya di Indonesia dengan jangkauan yang begitu luas. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Hal positifnya, satu yang akan kita dapat, bebas ongkos tentunya, bebas biaya kos tinggal, bebas macet, akses begitu cepat dan luas tanpa ada batasan. Apalagi banyak waktu luang dengan keluarga dan sanak saudara, tidak mengganggu kerja Anda. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini.
berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita tutup saja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.